Mungkin Paripurna DPRD Jawa Barat pada Senin pas sore 26 Juli 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun ayeuna stok vaksin COVID-19 di Jawa Barat beak. Pihakna ngadago stok vaksin ti pamarentah puseur anu dijanjikeun bakal dikirim dina awal bulan Agustus. Ridwan Kamil nandeskeun upama stok vaksin ti puseur geus katampa, pihakna bakal ngahangkeutkeun prak-prakan vaksinasi turta ngamangpaatkeun sakolaan tur pasantren minangka sentra vaksinasi. Kita menunggu karena vaksinnya memang sudah habis dari pemerintah pusat, janjinya di awal Agustus. Nah, kalau ada nanti kita akan kebut sekolah-sekolah yang tidak dipakai menjadi pusat vaksinasi, pesantren, vaksinasi keliling, sehingga bisa meningkatkan jumlah persentase vaksinasi di Jawa Barat. Karena ada temuan daerah yang vaksinasinya tinggi, kematiannya rendah, yaitu Kota Bandung dan Cirebon. Tapi ada juga daerah yang vaksinasinya rendah, kematiannya juga tinggi. Ridwan Kamil ngembohan, ayeuna Jawa Barat boga lolowok anu pangreana 10 Jawa jeung Bali, anu mampu ngurangan kadaruratan COVID-19 tina level 4 jadi 3, nyaeta 15 daerah. Tapi 4 lelowok anu pernahna di zona aglomerasi nyaeta Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, sarta Kabupaten Sumedang, kapaksa kudu tuhu kan aturan PPKM level 4. Gubernur miharap dina evaluasi 7 poin nu bakal datang aya parobahan sangkan sakumna daerah bisa naik tina level 4 ka 3 sarta aya oge nu naik jadi level 2 tepi ka 1. Budi Hartati, Bandung TV.